kembali lagi di Karena Cinta dengan saya Cinta. Hari ini kita kedatangan narasumber jauh banget dari Jambi, guys. Uh, ini sis, namanya Sis Ella. Sis Ella Novita Sarias. Ya? Hai. Oke, okay, hai Sis. Hai Sis Cinta. sis Ella ini caleg DPR RI dari PSI di dari Jambi, ya, Sis. Betul, Dapil Jambi. Oke, okay, Sis. Jadi gini, guys, buat yang nggak tahu ya, Sis Ella ini dulu sempat viral, guys, tahun 2006. Soalnya sis Ella ini dulu pernah Jadi uh, gadis Ahok ya sis Betul Itu berarti uh, Apa itu sis? 2016, 2016. Uh, ya. Itu berarti dia itu uh, apa, relawan ya, sis? Relawannya Relawannya Pak dia, Ahok Relawannya ya. Pak Ahok dulu di tahun 2016 Untuk Tilkada uh, Waktu itu ceritanya Lagi sosialisasi nih sis, Lagi sosialisasi sama Gadis-gadis uh, Ahok yang lain Bener. Terus Seperti cegat Sama orang Iseng dicegat terus ditanya rukun iman dan rukun Islam. Itu muslim juga? Ya. Islam Islam otomatis ya. Sama Mbak ini saya mau tanyain dua aja. Ya. Ini saya rekam ya maaf ya, mohon mohon dijawab ya. Uh, mohon di mohon di sebutkan rukun iman sama rukun Islam. Itu agak random ya sis. Aku juga pertama kali ngeliat ini apa sih gitu tapi ya udahlah orangnya bahasa uh -huh. mereka ya. Ya, ya. Freedom of speech. Iya terus apa uh, aku akhirnya nyari di uh, apa di YouTube di YouTube terus uh, nyari komennya dong komennya juga itu baca semuanya nggak nggak oh, ya, gak semua sih <laughs> sih cuma yang awal-awal doang itu wow juga interesting juga uh -huh, sih, uh -huh. nah, banyak yang nanya kenapa nggak dijawab aja sih kenapa nggak dijawab aja sih uh -huh, uh -huh. jadi sekarang aku yang nanya kesel sih, gitu uh -huh, ya mereka uh ya -huh. uh -huh. Karena aku yang nanya jadi sih, oh, okay. uh, kenapa nggak dijawab sis? Apa sih yang waktu itu dirasain sama sis waktu kejadian itu? Sebenarnya waktu itu kita lagi belusukan ke pasar minggu. Oke. Okay. Di pasar minggu itu basisnya Pak Anies. Oke. Okay. Jadi memang di Gadis Ahok, cuman saya yang pakai jilbab. Teman-teman okay. saya ada yang muslim tapi nggak pakai jilbab jadi saya dikejar-kejar seolah-olah saya tuh pakai jilbabnya kayak pura-pura karena kan saya secara rada-rada putih gitu kan mm -hmm. katanya sih kayak orang Cina yang nyamar mm -hmm. gitu loh okay. jadi saya dikejar-kejar terus saya ditanyain mm -hmm. rukun iman rukun Islam mm -hmm. terus dites syahadat gitu aduh, kan aduh oh iya sih aku gak nonton sampai iya. sih iya okay. jadi kesannya itu aku diteror gitu diintimidasi okay. karena memang saat itu kita lagi tanya-tanya harga bahan pokok loh kok kita tanya keagamaan seseorang. Hmm. Contohnya gini aja deh. Sis cinta mau beli HP hmm. ditanya dulu nih, agamanya apa? Kan enggak gitu. Apa urusan? Ya? Apa urusan? Terus kalau ada orang yang kecelakaan, kita tanya dulu nih baru mau nolong, lu agama lu apa? Baru nolong dia. Kalau agamanya non muslim, masa kita nggak nolong? Kan hmm. dia udah sekarat gitu loh. Jadi sebenarnya saya sangat sayangkan aja sih kalau ada perlakuan seperti itu. Tapi itu sudah masa lalu. Oh, Saya ambil hikmahnya. Maaf ya sis, ini meluk apa? Membuka, luka membuka eh, luka lama. Terlalu kalah lama, Enggak si. okay. Engga sih, enggak sih, enggak sih. Oke. Okay. Jadi gini sis, apa? Mm -hmm. uh, sekarang kan udah jadi caleg nih di PSI uh -um. kan ya? Kenapa sih sis masuk PSI? Um, PSI ini partai yang membawa perubahan ya dalam politik di Indonesia, khususnya membuka peluang untuk anak-anak muda. Kalau dulu anak-anak muda itu takut masuk politik. Karena kenapa? Pertama, nggak punya duit. Yang kedua, orang-orang yang masuk politik ya orang-orang yang itu-itu aja. Paling mereka punya hubungan kekerabatan dengan apa petugas, partai gitu kan. Nah sekarang ada PSI yang membuka perekrutan caleg secara terbuka. Dan kita bisa saksikan di Youtube punya PSI. Nah ini menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi tantangan yang saya pikir kenapa nggak dicoba. Nah awalnya sih coba-coba aja, ternyata kok lolos gitu. Nah terus kenapa milihnya Jambi sih? Karena kan saya memang asli Jambi, saya kelahiran Kerinci Jambi dan sekolah di sana sampai S1, S2-nya saya di Jakarta, selesai S2 kerja dan kerjanya juga kebetulan di yayasannya ini uh, yang ada hubungannya dengan partai. Jadi saya langsung gabung ke sini aja. Jadi gini, Sis, apa uh, kan Sis sekarang udah jadi calek nih ya. Uh -uh. Yang, yang jadi sekarang bukan Sis ngebantu sosialisasi tapi Sis yang Bener. sosialisasi. Bener, Itu ada gak sih orang-orang iseng kayak yang waktu itu pernah ngisengin sis? Karena kan PSI ini sis ya, bener, kan sis juga. Jadi kan itu soalnya aku kan PSI juga nih ya, kan aku PSI juga. Dan orang Islam juga, itu pas masuk PSI banyak tuh orang-orang iseng gitu. Oh iya nih cinta masuk partai Kristen. Karena hmm. sis Grace ini bukan orang Muslim. Benar, benar. Sis pernah gak sih dapet perlakuan seperti itu gitu? Iya jujur aja aku ngalamin hal itu ya karena memang orang itu melihat siapa yang mengatakan tapi tidak mendengar siapa yang dikatakan jadi orang ngelihat sis Grace yang non muslim ya udah jadi apapun yang dia katakan itu salah semuanya karena dia tidak sama agamanya dengan kita gitu kan nah sebenarnya kalau saya boleh bicara ini sebenarnya merugikan kita selaku anak bangsa yang memiliki Latar belakang suku agama yang banyak di Indonesia, tetapi harus terkotak-kotak dengan isu-isu agama yang sebenarnya itu tidak perlu ada di Indonesia. Tidak relevan lagi, saya pikir. Oke, oke. Dan saya pribadi mengalami itu, tapi saya tetap memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Nah, karena kita ini... Iya, karena kita ini bukan negara negara Arab gitu, bukan negara yang memiliki asas tunggal kita demokrasi gitu dan ya harus kita jaga dan kita rawat sebagai kekuatan. Uh, jadi sis itu yang dilakukan ya sis? Iya, ya aku di dapil sering belusukan ketemu warga, terinspirasi dari Pak Ahok juga sih sebenarnya. Jadi aku kan biasanya nggak mendampingi Pak Ahok door to door ya ke rumah rumah warga, terus menyerap aspirasi terus dia langsung kasih kasih solusi karena dia kan gubernur kalau kita kan caleg kan ya. minimal kita menyerap aspirasi masyarakat dan itu benar-benar aku terapkan di dapil dan dapil aku tuh kayak kayak shock gitu ada loh caleg DPR RI yang turun oh. ke rumah-rumah warga bener, sis. karena selama ini tuh nggak ada Begitu. karena selama ini ya baliho gitu kalender stiker ya. dibagi-bagiin lah sekarang ada caleg yang aku kadang-kadang dikasih makan loh sama sama orang-orang ini kan sama warga. Jadi kita harus merubah lah pola pikir orang kalau politik itu berjarak dengan masyarakat, politik berjarak dengan anak muda. Karena sebenarnya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, gitu, itu kan produk politik semua. Oke, okay. gini Sis, ini kan kita topiknya ini kuat banget sama identity politics, politik, <laughs> ya kan? Bener. Dengan Sis Berkerudung, dengan PSI, dan uh, Pak Ahok juga gitu. Mm -hmm. Itu menurut Sis tuh gimana sih in general your opinion towards um, identity politics? Ya aku melihat politik identitas ini semakin meruncing itu 3 tahun yang lalu ya, mm -hmm. saat aku jadi tim sesnya Pak Ahok. Mm -hmm dan Pak Ahok lidahnya ini keseleo, seleo ya bahasanya. Jadi mm -hmm. di, dipakailah oleh Oknum untuk untuk mengalahkan Pak Ahok ya. Digiring Opini itu sehingga Pak Ahok yang mengorbankan dirinya masuk penjara dan alhamdulillah sih sekarang udah bebas. Ya menurut aku lagi-lagi politik identitas ini tidak relevan lagi di Indonesia. Okay dan tidak akan pernah relevan di Indonesia okay. karena kita negara yang multikultural. Kita memiliki 1300 etnis ya, budaya juga. Kemudian kita juga memiliki 17.000 pulau. Nah, kalau kita ingin semuanya sama, ya kita menyalahi sunatullah juga. Mm -hmm. Karena memang Allah menciptakan Indonesia ini beragam-ragam gitu. Mm -hmm. Nah, jadi kalau memang masih ada yang memaksakan kita satu agama saja atau satu budaya saja yang nggak bisa karena itu sudah kodratnya Allah gitu loh berarti menurutku salah ya salah misalnya, uh, yang agama Islam pilihnya yang ini aja nggak bisa yang gitu Kristen yang ini aja berarti salah nggak bisa karena misalnya sis cinta punya potensi dan sis cinta ingin menjadi gubernur misalnya di Papua kenapa tidak kan kita Indonesia dan jangan sampai isi isu primordial seperti ini membuat kita ataupun anak-anak muda yang memiliki potensi itu tidak berani maju untuk ya menyampaikan aspirasi misalnya dia dia seorang yang non muslim gitu ya atau dia muslim tapi dia tinggal di daerah yang mayoritas orang di sana non muslim kita jangan takut karena kita sudah diatur dalam undang-undang bahwasanya kita ini Indonesia memiliki hak yang sama sebagai warga negara Oke, okay. uh, berarti sih kalau bisa dibandingin dari tiga tahun lalu dengan sekarang, udah lebih baik apa gimana sih tentang identity politik sini? Kalau menurut aku sih, perlahan-lahan kita menuju ini ya, mungkin udah mulai siuman lah ya. Okay. Dan harapan aku juga, kita caleg-caleg PSI jangan pernah lelah untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang baik kepada masyarakat. Jangan terpecah-pecah hanya karena, kontestasi politik yang cuma lima tahun gitu sementara kita kehilangan teman ya, kehilangan ya. saudara gitu kan nah, jadikanlah kontestasi politik ini sebagai jalan untuk kita berbuat kebaikan karena politik ini sebenarnya adalah jalan yang mulia kalau orang-orangnya baik nah politik itu menjadi kotor karena di dalamnya adalah orang-orang yang ambisius ya yang korupsi yang nepotisme dan sebagainya. Oke okay, sis, makasih banget deh sis. Sekarang terakhir aja deh sis. Nah. Sis kan ini orang Jambi nih sih. Iya. Ada pesan pesan nggak untuk konstituen di Jambi? Coba lihat kameranya sebelah situ pakai bahasa Jambi. Bahasa Jambi kan sih namanya. Iya Jambi. Okay. Ah, Kalau Jambi satu dapil aja. Oke okay, sis. Coba sis. Oke. Okay. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk galau galau orang Jambi dimanapun berado. Jangan lupa tanggal 17 April 2019, KTPS, pilih caleg pilihan Anda, dan tentunya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sudah melihat dan mengenal saya, visi misi saya, pilih saya, Elanovi Tasari, caleg DPR RI, Dapil Jambi, nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Oke okay, top. Makasih banyak sih sudah datang ke sini. Terima kasih oh. si Cinta sudah mengundang saya. Oke, okay. oke okay guys itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton. Kembali lagi minggu depan di karena cinta.